Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat-sehat saja ya. Pada pertemuan terakhir atau pertemuan ketujuh kali ini, kita akan membahas tentang perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan. Mulai dari persalinan kala 1 sampai kala 4. Baik, kita mulai saja ya untuk pertama yaitu persalinan kala 1. Yang pertama yaitu perubahan fisiologisnya. Sini ada keterangan dulu. Sejumlah perubahan fisiologis yang normal akan terjadi selama persalinan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dapat dilihat secara klinis atau secara kasat mata atau secara luar, bertujuan untuk dapat secara tepat dan cepat menginterpretasikan atau menggambarkan tanda-tanda gejala tertentu dan penemuan perubahan fisik dan laboratorium apakah normal atau tidak pada persalinan kala 1. Perubahan fisik ini misalnya kan lagi kala 1 itu kan ibu mengalami kontraksi, ada yang kontraksinya hebat, ada yang kontraksinya sedang-sedang saja, tergantung ibu yang merasakannya. Kan ambang batas sakit setiap orang itu kan berbeda. Nah, itu bisa dilihat dari perubahan fisik dari ibu, apa kesakitan atau mengerang atau gimana seperti itu. Nah, jika ibu sampai kesakitan, sampai mengerang, sampai lemes, keluar keringat dingin banyak, nah itu bisa mengarah ke hal-hal yang abnormal dan perlu diperiksa lebih lanjut lagi seperti itu. Nah, untuk laboratorium misalnya untuk cek urin misalnya ya. Misalnya kalau ada protein urinnya +1 atau +2, nah itu bisa langsung ditangani sebelum nanti masuk persalinan ke kala 2 seperti itu. Yang poin pertama untuk perubahan fisiologisnya ada tekanan darah, metabolisme, suhu tubuh, detak jantung, pernafasan. Yang pertama dulu tekanan darah. Perubahan darah meningkat selama kontraksi uterus dengan kenaikan sistolik rata-rata sebesar 10-20 mmHg dan kenaikan diastolik rata-rata 5-10 mmHg di antara kontraksi-kontraksi uterus. Jadi selama perut atau uterus berkontraksi itu tekanan darah juga mengalami perubahan, kemungkinan akan mengalami kenaikan seperti itu. Tekanan darah akan turun seperti sebelum masuk persalinan dan akan naik lagi bila terjadi kontraksi. Jadi seperti itu, naik turun seperti itu. Jadi diharapkan jika nanti kalian menghadapi ibu yang imparto atau udah masuk persalinan kala 1, jika ingin mengecek tekanan darah atau tensi, diharapkan ibu jangan dalam keadaan kontraksi seperti itu ya. Ditunggu dulu sampai ibu tidak merasakan sakit baru diperiksa tensi darahnya seperti itu ya. Jadi biar lebih akurat tensi darahnya. Karena nanti kalau jika kalian melakukan cek tensi tapi ibu dalam keadaan kontraksi, nah itu kemungkinan nanti darahnya bisa naik, tekanan darahnya bisa naik kayak gitu. Arti penting dari kejadian ini adalah untuk memastikan tekanan darah yang sesungguhnya ya, seperti tadi saya jelaskan ya. Sehingga diperlukan pengukuran di antara kontraksi. Jadi saat ibu rileks atau tidak kontraksi, nah itu baru dilakukan pengukuran tekanan darah. Jika seorang ibu dalam keadaan yang sangat takut atau khawatir, rasa takutnya lah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. Jadi bukan masalah abnormal ya, tapi hanya dalam keadaan psikologisnya, itu pengaruh ke psikologisnya. Dalam hal ini diperlukan dilakukan pemeriksaan yang lainnya untuk mengesampingkan preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama persalinan. Jadi tidak serta-merta langsung mendeteksi kalau oh ini nanti akan terjadi preeklamsi, tidak seperti itu. Karena saat kontraksi tekanan darahnya pasti akan naik. Oleh karena itu diperlukan asuhan yang mendukung yang dapat menimbulkan ibu rileks atau santai. Posisi tidur telentang selama bersalin akan menyebabkan penekanan uterus terhadap pembuluh darah besar atau aorta yang akan menyebabkan sirkulasi darah baik untuk ibu maupun janin akan terganggu. Ibu dapat terjadi hipotensi atau penurunan tekanan darah dan janin dapat terjadi asfiksi atau penghambatan pernafasan. Jadi diharapkan ibu selama kontraksi itu jangan telentang ya, jangan disuruh telentang. Jadi nanti bisa menekan pembuluh darah. Nah, itu bahaya sekali. Ibu disarankan untuk miring ke kiri seperti itu ya.
Untuk selanjutnya yaitu ada metabolisme. Metabolisme karbohidrat untuk anaerob dan aerob akan meningkat secara berangsur disebabkan oleh kecemasan dan aktivitas otot skeletal. Peningkatan ini ditandai adanya peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, cardiac output, nafasan, dan cairan yang hilang. Selanjutnya yaitu suhu tubuhnya. Suhu tubuh akan sedikit meningkat selama persalinan. Kenaikan ini dianggap normal asal tidak melebihi 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Suhu badannya naik sedikit merupakan hal yang wajar. Namun keadaan ini berlangsung lama. Keadaan suhu ini mengindikasikan adanya dehidrasi. Parameter lainnya harus dilakukan antara lain selaput ketuban pecah atau belum karena ini merupakan tanda infeksinya. Di sini saya jelaskan suhu badan itu sedikit naik tidak apa-apa, tapi tidak melebihi 0,5 derajat sampai 1 derajat Celcius. Jika lebih dari 1 misalnya 2 atau 3 derajat Celcius, nah itu bisa kalian indikasikan kalau ibunya yang pertama itu dehidrasi ya. Karena di salah satu tanda dehidrasi kan tubuh demam gitu. Jadi seperti apa? Tubuh demam, kulit kering, nah itu harus disegerakan untuk memberikan cairan-cairan lagi. Kalau tidak cukup hanya untuk minum, nah ibu kalian bisa memberikan infus gitu ya. Untuk mencegah dehidrasi. Nah, ada lagi jika diperiksa selaput ketubannya udah pecah, nah itu bisa menjadi tanda-tanda infeksi karena di janinnya sudah tidak ada perlindungan lagi gitu. Nah, itu bisa mengarah ke infeksi kalau bayinya tidak segera dilahirkan gitu. Kalau ibu mengalami demam itu bisa mengarah ke tanda-tanda infeksi. Selanjutnya yaitu detak jantung. Detak jantung secara dramatis naik selama kontraksi dan antara kontraksi sedikit meningkat dibandingkan sebelum persalinan. 400 ml darah dikeluarkan dari uterus dan masuk ke dalam sistem vaskular ibu. Hal ini akan meningkatkan curah jantung sekitar 10% sampai 15% pada tahap pertama persalinan dan sekitar 30 sampai 50% pada tahap kedua persalinan. Ibu harus diberitahu bahwa dia tidak boleh melakukan manuver falsafa atau menahan nafas dan menegakkan otot abdomen. Jadi tidak boleh menahan nafas, tegak gitu. Nah, kalian bisa membayangkan ya, badan tegak, diafragmanya tegak, terus kemudian menahan nafas, nah itu tidak boleh. Untuk mendorong selama kala 2, jadi sesuatu apapun yang belum pembukaan lengkap, ibu jangan dibiarkan atau dipantau terus agar tidak sampai mengejan dulu. Jangan sampai mendorong bayinya dulu, maksudnya mendorong bayinya itu mengejan gitu ya. Diberitahu kalau ini pembukaannya belum lengkap, jangan meskipun sudah ada keinginan untuk mengejan, itu jangan dulu sampai pembukaan lengkap gitu. Aktivitas ini meningkatkan tekanan intrastorak, mengurangi aliran balik vena dan meningkatkan tekanan vena. Curah jantung dan tekanan darah meningkat sedangkan nadi melambat untuk sementara. Selama ibu melakukan manuver falsafa ini, janin dapat mengalami hipoksi atau kekurangan oksigen. Proses ini pulih kembali saat wanita atau ibu menarik nafas. Jadi jangan sampai menahan nafas, nanti bisa mengarah ke hipoksi pada bayinya atau kekurangan oksigen. Kemudian ginjal, gastrointestinal, dan hematologi. Yang pertama dulu ginjal. Poliuri atau jumlah urin lebih dari normal atau tubuh itu menghasilkan cairan urin lebih banyak dari biasanya sering terjadi selama persalinan. Disebabkan oleh peningkatan cardiac output, peningkatan filtrasi glomerulus, dan peningkatan aliran plasma ginjal. Protein urin dianggap sebagai gejala normal selama persalinan. Protein urin itu adanya protein di dalam urin. Itu kalau misalnya masih plus 1, masih bisa dianggap normal. Selama persalinan, wanita dapat mengalami kesulitan untuk berkemih secara spontan akibat berbagai alasan. Contohnya, edema jaringan akibat tekanan bagian presentasi, rasa tidak nyaman, sedasi, atau rasa malu. Jadi ibu tidak bisa membedakan antara tekanan bawah rahim dan keadaan ingin buang air kecil seperti itu. Jadi ibu tidak bisa membedakan ini mau pipis atau lagi kontraksi atau dari bayinya lagi mendorong ke bawah. Nah itu ibu tidak bisa
belum bisa membedakan, jadi sulit. Ternyata ada apa, kandung kemihnya, ternyata kandung kemihnya penuh misalnya, tapi ibu menganggapnya itu oh ini kontraksi lagi ditekan sama bayinya gitu, jadinya ibu tidak jadi untuk berkemih gitu. Jadi harus dipastikan itu keadaannya mau pipis atau tekanan dari bagian terbawah janin gitu ya. Kemudian gastrointestinal, motilitas lambung dan absorpsi makanan padat secara substansial berkurang banyak selama persalinan. Nah, ini maksudnya ibu jika merasakan kontraksi atau kesakitan kan mestinya nafsu makannya berkurang ya. Nah, gitu. Pengeluaran getah lambung berkurang menyebabkan aktivitas pencernaan hampir berhenti dan pengosongan lambung menjadi lambat. Mual dan muntah sering terjadi sampai akhir kala satu. Selanjutnya itu hematologi. Hemoglobin meningkat sampai 1,2 gram per 100 ml selama persalinan dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan dan sehari setelah persalinan kecuali pada perdarahan postpartum. Jumlah sel-sel darah putih meningkat secara progresif selama kala 1 persalinan sebesar 5.000 sampai 15.000 sampai dengan akhir pembukaan lengkap. Hal ini tidak berindikasikan adanya infeksi. Jadi jika sel-sel darahnya meningkat itu selama persalinan itu wajar ya dan normal. Ini tidak mengindikasikan adanya infeksi. Gula darah akan turun selama persalinan dan akan turun secara menyolok pada persalinan yang mengalami penyulit atau persalinan lama. Nah, ini kan berimbas tadi dari ibu yang nafsu makannya berkurang tadi. Jadi asupan nutrisi dan gulanya juga berkurang ya. Mungkin tidak mau minum atau tidak mau makan, nah itu pasti gula dalam darahnya pasti akan turun. Selain perubahan fisiologis untuk kala satu saat tadi, sekarang ada perubahan psikologisnya, yaitu memperlihatkan ketakutan atau kecemasan, jelas ya, yang menyebabkan wanita mengartikan ucapan pemberi perawat memperlihatkan ketakutan atau kecemasan yang menyebabkan wanita mengartikan ucapan pemberi maksudnya ucapan dari perawat atau kejadian persalinan secara pesimistik atau negatif. Jadi apapun yang dibilang perawat itu perawat ataupun keluarga ya harus hati-hati banget karena ibu sangat sensitif. Nanti bisa dia salah paham atau seperti itu atau dia salah artikan ngomong A mau maksudnya A tapi ibu menerimanya dengan maksudnya B seperti itu. Jadi sangat sensitif karena kesakitan tadi gitu. Mengajukan banyak pertanyaan atau sangat waspada terhadap sekelilingnya, misalnya ini kenapa sih, misalnya di rumah sakit ya, terus ini kapan sih ada dokter lagi, kapan mau, kemudian itu siapa, misalnya apalagi kalau ada di ruang persalinan itu kan ada beberapa juga bareng ibu bersalin, nah itu sangat mengurangi kenyamanan ibu. Nah, itu sangat nanti kalau karena ada orang asing di sekitarnya ya. Jadi ibu lebih waspada gitu. Nanti kalau barangnya hilang gimana? Kalau ada apa-apa gimana? Seperti itu. Pokoknya sangat itu apa namanya? Waspadanya tinggi banget. Soalnya lagi kesakitan gitu. Memperlihatkan tingkah laku sangat membutuhkan. Nah, ini tidak mau ditinggal ya misalnya. Jadi harus ditungguin oleh ibu atau suaminya, itu dia tidak mau sendirian saat merasakan sakit gitu. Memperlihatkan reaksi keras terhadap kontraksi ringan atau terhadap pemeriksaan. Nah, contohnya jika ingin melakukan seperti saya katakan tadi, jika ingin melakukan sesuatu misalnya cek tekanan darah atau cek denyut nadi, nah itu tuh dipastikan dulu ibu tidak sedang dalam kontraksi ya. Jika sedang dalam kontraksi itu sensitivitas ibu itu sangat tinggi, jadi kalau disentuh dikit aja tuh kerasanya sakit gitu. Jadinya harus benar-benar diperhatikan kenyamanan ibunya juga gitu ya. Menunjukkan ketegangan otot derajat tinggi, jelas tampak menuntut, tidak mempercayai, marah atau menolak terhadap staf. Nah, misalnya aku tidak mau sama suster ini, aku nggak mau sama bu bidan ini, maunya sama itu aja. Nah, itu bisa terjadi seperti itu ya. Jadi jangan baper ya atau dibawa perasaan kalau ibu bersalin sedang seperti itu karena dia sedang dalam kondisi di bawah sadar gitu.
karena fokus pada sakitnya. Gitu. Menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol tindakan perawat. Mengontrol tindakan perawat yang seperti saya katakan tadi, Bu Bidan nggak usah yang ini tadi, nggak usah, terus kemudian nggak usah dipegang yang ini. Nah itu bisa, ibu tuh bisa memerintah seperti itu. Tampak lepas kontrol dalam persalinan. Nah, ini biasanya dalam keadaan nyeri yang sangat hebat, menggeliat kesakitan, panik, menjerit, tidak merespon atau pertanyaannya tidak, misalnya maksudnya tidak menjawab pertanyaan seperti itu. Nah itu juga jangan dipastikan, juga jangan melakukan anamnesa atau bertanya-tanya kepada ibu tuh saat ibu dalam keadaan kontraksi. Pasti tidak akan, kalian tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti seperti itu. Bisa-bisa kalian dimarahin karena merasa ibu itu merasa terganggu dengan kehadiran kalian gitu ya. Jika kontraksinya sudah mereda, nah baru itu boleh dilakukan pemeriksaan atau anamnesa, itu boleh. Kemudian merasa diawasi, jelas ya, karena kan setiap saat kan, setiap 10 menit atau setiap 30 menit sekali kan suster suster atau perawat datang, bidan atau perawat datang untuk mengecek tekanan darah, suhu, nadi, seperti itu kan. Jadi bolak-balik dia merasa diawasi karena sering diperiksa keadaan fisiknya gitu. Merasa dilakukan tanpa hormat, merasa diabaikan atau dianggap remeh. Nah, ini semuanya itu cuma di perasaan ibu aja, karena dia itu lagi sedang dalam keadaan sakit. Nah, pasti semuanya itu yang dilakukan ke dia itu semuanya salah gitu, dianggapnya semuanya salah gitu. Respon melawan atau menghindar yang dipicu oleh adanya bahaya fisik, ketakutan, kecemasan, dan bentuk distres lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada persalinan kala dua. Perubahan fisiologisnya ada sifat kontraksi otot rahim. Setelah kontraksi otot rahim tidak berelaksasi kembali seperti keadaan sebelum kontraksi, tetapi menjadi sedikit lebih pendek walaupun tonusnya seperti sebelum kontraksi yang disebut retraksi. Dengan retraksi, ukuran rongga rahim akan mengecil dan janin secara perlahan akan berangsur didorong ke bawah dan tidak lagi naik ke atas setelah is hilang. Jadi rahim itu melakukan retraksi atau penyempitan ruang lah istilahnya ya. Jadi selama bayi sudah turun ke bawah itu dia tidak akan balik lagi ke atas karena yang ruangan atas itu sudah tidak ada gitu. Jadinya rahim itu sudah mulai menyusut gitu. Jadi tidak mungkin bayi akan naik lagi ke atas seperti itu. Kontraksi tidak sama kuatnya dengan kala satu tadi, tapi paling kuat di daerah fundus uteri, di daerah atas, dan berangsur berkurang ke bawah dan paling lemah pada segmen bawah rahim. Nah, itu pada awal-awal kontraksi. Sebaiknya dari isi rahim yang keluar dari segmen atas rahim diterima oleh segmen bawah rahim sehingga segmen atas rahim makin mengecil seperti tadi ya. Sedangkan segmen bawah rahim makin terregang dan makin tipis. Dan isi rahim pindah ke SBR sedikit demi sedikit. Jadi kebalikan tadi, segmen atas rahim atau fundus uteri tadi semakin mengecil, semakin menyusut, dan itu terjadi untuk mendorong bayi semakin ke bawah, berpindah ke segmen bawah rahim. Sedangkan segmen bawah rahimnya itu siap untuk menerima bayinya dengan cara semakin menipis, semakin meregang. Nah itu siap untuk dimasuki kepala atau bagian terbawah janin gitu. Perubahan bentuk rahim, adanya kontraksi mengakibatkan sumbu panjang rahim bertambah panjang, sedangkan ukuran melintang maupun ukuran muka di belakangnya berkurang. Pengaruh perubahan bentuk rahim yaitu ukuran melintang berkurang, rahim bertambah panjang. Hal ini merupakan salah satu sebab dari pembukaan serviks. Kemudian ada ligamentum rotundum, mengandung otot-otot polos. Dan jika uterus berkontraksi, otot ini pun akan berkontraksi sehingga ligamentum rotundum menjadi lebih pendek. Kemudian perubahan pada serviks, agar janin dapat keluar dari rahim, maka perlu terjadi pembukaan serviks, jelas ya. Pembukaan serviks biasanya didahului oleh pendataran dari serviks atau penipisan serviks tadi, mulai pembukaan tadi. Faktor-faktor yang menyebabkan pembukaan serviks, yang pertama ada otot serviks menarik pada pinggir ostium, kemudian waktu kontraksi segmen bawah rahim dan segmen dan serviks teregang oleh isi rahim, terutama oleh air ketuban, dan ini menyebabkan tarikan pada serviks. Nah, jadinya serviks itu ditekan banget oleh
namanya air ketuban atau kantong ketubannya, jadi dia akan semakin meregang dan menipis gitu. Waktu kontraksi, bagian dari selaput yang terdapat di kanalis cervicalis ialah yang disebut ketuba. Nah, yang dimaksudnya dari sini tuh, waktu kontraksi itu jika sudah teraba, udah mau pembukaan lengkap tuh, yang teraba itu adalah selaput ketubanya. Jadi selaput ketubanya itu sudah mulai turun semakin ke bawah gitu. Kemudian perubahan pada vagina dan dasar panggul. Pada kala satu, ketuban ikut meregangkan bagian atas vagina. Setelah ketuban pecah, dan untuk kala duanya, segala perubahan terutama pada dasar panggul ditimbulkan oleh bagian depan anak. Oleh karena itu, bagian depan yang maju tersebut, dasar panggul teregang menjadi saluran dengan dinding yang tipis. Pada kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap ke depan atas. Dari luar, peregangan oleh bagian depan tampak pada perineum yang menonjol dan menjadi tipis sehingga anus menjadi terbuka. Nah, ini semua intinya adalah dari penegangan dari penekanan bagian terbawah janin atau kepala gitu. Jadi semua kepala janin itu menekan semua bagian dari segmen bawah rahim, itu cervix, vulva. Nah, itu semuanya ditekan. Jadi akan mengalami perubahan. Cervixnya menjadi menipis, kemudian vulvanya lebih menonjol karena sudah ditekan oleh kepala janin tadi seperti itu, dan bersiap untuk membuka sampai si kepala janin itu muat untuk keluar seperti itu. Perubahan fisik lain yang mengalami perubahan, misalnya perubahan sistem reproduksi. Kontraksi uterus pada persalinan bersifat unik, mengingat kontraksi ini merupakan kontraksi otot yang fisiologis yang menimbulkan nyeri pada tubuh. Selama kehamilan terjadi keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen dalam darah. Tetapi untuk di akhir kehamilan, estrogen dan progesteronnya akan menurun kira-kira 1-2 minggu sebelum partus dimulai sehingga menimbulkan kontraksi uterus. Sebenarnya kan kita bahas ya, untuk estrogen dan progesteron itu kan hormon relaksasi ya. Jadi bisa merilekskan uterus, jadi uterus itu tidak menegang atau berkontraksi gitu. Nah, selama sudah mau masuk masa persalinan, si estrogen dan progesteron itu akan menurun dan rahim tentu saja akan melakukan atau mengalami kontraksi gitu. Kontraksi uterus mula-mula jarang dan tidak teratur dengan intensitasnya ringan, kemudian menjadi lebih sering dan lebih lama, dan intensitasnya semakin kuat seiring kemajuan persalinan. Kemudian perubahan tekanan darah. Tekanan darah akan meningkat selama kontraksi disertai peningkatan sistolik rata-rata 10-20 mmHg. Pada waktu-waktu di antara kontraksi, tekanan darah kembali ke tingkat sebelum persalinan, seperti yang saya jelaskan tadi di atas ya. Dengan mengubah posisi tubuh dari telentang ke posisi miring, perubahan tekanan darah selama kontraksi dapat dihindari. Nah, itu juga diharapkan ibu jangan sampai telentang-telentang sebentar-sebentar juga nggak apa-apa, tapi harus kembali ke posisi miring lagi. Nyeri, rasa takut, dan khawatir dapat semakin meningkatkan tekanan darah. Jelas ya. Kemudian perubahan metabolisme, selama persalinan metabolisme karbohidrat meningkat dengan kecepatan tetap. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas otot. Peningkatan aktivitas metabolik terlihat dari peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, pernafasan, denyut jantung, dan cairan yang hilang. Cairan yang hilang ini bisa disebabkan mungkin karena keringat yang berlebihan atau buang air kecil yang sering. Perubahan suhu sedikit meningkat selama persalinan dan tertinggi selama dan segera setelah melahirkan. Perubahan suhu dianggap normal bila peningkatan metabolisme selama persalinan. Seperti yang saya jelaskan tadi, suhunya tidak lebih dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius ya. Jika lebih dari itu, perlu diwaspadai adanya tanda-tanda dehidrasi dan adanya tanda-tanda infeksi gitu. Perubahan denyut nadi. Frekuensi denyut nadi di antara kontraksi sedikit lebih meningkat dibandingkan selama periode menjelang persalinan. Hal ini mencerminkan peningkatan metabolisme yang terjadi selama persalinan. Kemudian perubahan pernafasan, peningkatan frekuensi pernafasan bersalinan normal mencerminkan pernafasan metabolisme yang terjadi. Hiperventilasi atau nafas yang berlebihan
adalah salah satu tanda abnormal dan dapat menyebabkan alkalosis atau rasa kesemutan pada ekstremitas, ekstremitas tangan dan kaki, dan perasaan pusing atau sakit kepala. Perubahan pada ginjal, poliuri sering terjadi selama persalinan. Poliuri itu peningkatan cairan tubuh, peningkatan cairan di dalam tubuh ya. Kondisi ini dapat diakibatkan peningkatan curah jantung selama persalinan dan mungkin peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Perubahan juga terjadi pada saluran cernanya. Absorpsi lambung terhadap makanan padat jauh lebih berkurang. Apabila kondisi ini diperburuk oleh penurunan sekresi lambung selama persalinan, maka saluran cerna bekerja. Baik, maaf saya ulangi lagi ya. Perubahan pada ginjal, poliuri sering terjadi selama persalinan. Kondisi ini dapat diakibatkan peningkatan curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Perubahan pada saluran cerna juga bisa terjadi. Absorpsi lambung terhadap makanan padat jauh lebih berkurang. Apabila kondisi ini diperburuk oleh penurunan sekresi asam lambung selama persalinan, maka saluran cerna bekerja dengan lambat sehingga waktu pengosongan lambung menjadi lebih lama. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan di atas tadi kan, jika pola makan ibu atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ibu itu berkurang, maka otomatis akan berpengaruh juga pada lambung gitu. Kemungkinan sekresi asam lambung atau pengeluaran asam lambung ibu itu juga akan mengalami penurunan seperti itu. Dan kemudian juga pengosongannya sehingga untuk waktu pengosongan lambungnya juga akan lebih lama karena lebih sedikit yang akan dikosongkan. Jadi itu secara sistematis tuh lambung itu bekerja lebih lambat seperti dari biasanya gitu. Cairan tidak dipengaruhi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan di lambung tetap seperti biasa. Lambung yang penuh dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, ibu harus dianjurkan untuk tidak makan dalam porsi besar atau minum yang berlebihan. Tetapi makan dan minum ketika keinginan timbul guna mempertahankan energi dan hidrasi. Selain ibu yang tidak nafsu makan tadi selama persalinan, tapi ada juga ibu yang tetap ingin makan, harus makan yang banyak biar nanti pengejarnya bisa lebih kuat. Nah, itu bisa juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai makanan itu perut ibu itu penuh sama makanan. Jadi nanti bisa sesek seperti itu. Nanti bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada ibu. Terlalu penuh perutnya gitu. Kemudian perubahan hematologi, hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 gram per 100 ml selama persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan dan hari pertama postpartum. Untuk perubahan psikologisnya, sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman saat bersalin, ibu merasakan nyeri akibat kontraksi uterus dan semakin kuat dan semakin sering. Berkeringat dan mulas ini juga menyebabkan ketidaknyamanan, badan gerah, karena saat ini metabolisme ibu meningkat, denyut jantungnya meningkat, suhu nadi, pernafasan meningkat juga. Semuanya meningkat dan ibu berkeringat lebih banyak. Akibatnya ibu merasa lelah ketika bayi sudah dilahirkan karena tenaga habis untuk dipakai mengejan. Gitu. Kemudian tidak sabar, sehingga keadaan ibu dan janin yang dikandungnya terganggu. Hal ini disebabkan karena kepala janin sudah memasuki panggul dan timbul kontraksi-kontraksi pada uterus. Muncul rasa kesakitan dan ingin segera mengeluarkan janinnya. Nah ini yang poinnya tidak sabaran ya, jadinya ibu tuh rasanya sudah ingin mengejan aja, udah ingin ngeden gitu, tapi sebenarnya pembukaannya itu belum lengkap. Nah itu harus diwaspadai dan ibu harus dikomunikasikan ya, ibu jangan mengejan dulu, jangan ngeden dulu, nanti tunggu instruksi dari saya atau dari dokter gitu ya. Jadi jangan langsung mengejan, tapi saya udah gak tahan ini, aduh bidan atau dok. Nanti kalau ibu mengejan belum ada instruksi, nanti dibilangin aja kalau kemaluannya atau jalan lahirnya nanti bisa
bengkak seperti itu. Nanti dapat memperparah, malah memperparah keadaannya, tapi menambah sakitnya gitu. Setiap ibu akan tiba pada tahap persalinan dengan antisipasinya dan tujuannya sendiri, serta rasa takut dan khawatir. Efek yang dapat terjadi pada ibu karena mengejan yaitu exhaustion, atau ibu merasa lelah dan karena tekanan untuk mengejan sangat kuat. Kemudian yang kedua ada distress. Ibu merasa dirinya stres terhadap kenyamanan panggul ibu karena terdesak oleh kepala janin, karena sangat nyeri sekali ya, atau pegel banget gitu rasanya karena ditekan oleh kepala janin tadi, bagian panggulnya. Tiga, panik. Ibu akan panik jika janinnya tidak segera keluar dan takut persalinannya akan menjadi lama. Kemudian persalinan kala tiga, perubahan fisiologisnya, perubahan bentuk dan tinggi fundus. Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya terletak di bawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga atau berbentuk menyerupai buah pir atau alpukat dan fundus berada di atas pusat, seringkali mengarah ke sisi kanan. Jadi lebih semakin karena bayinya sudah keluar, tinggal plasenta yang di dalam, nah itu uterusnya membentuk seperti buah pir atau lonjong gitu, bulat lonjong itu seperti pir atau alpukat, dan fundus uterusnya sudah turun ke bawah sampai pusat gitu. Kemudian tali pusat memanjang. Tali pusat menjulur keluar melalui vulva atau tanda Avel. Kemudian semburan darah mendadak dan singkat. Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dan dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah atau retroplasental pooling dalam ruangan di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas nampungnya, maka darah akan tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Di sini ada perubahan psikologisnya, bahagia karena saat-saat yang telah ditunggu akhirnya datang, yaitu kelahiran bayi. Dan ia merasa bahagia karena merasa sudah menjadi wanita yang sempurna, bisa melahirkan, memberikan keturunan atau anak untuk suami, dan memberikan anggota keluarga yang baru. Bahagia karena bisa melihat anaknya. Kemudian ada juga rasa cemas dan takut. Ini terjadi karena dirinya setelah melakukan persalinan itu dianggap sebagai suatu keadaan antara hidup dan mati, jelas ya. Cemas dan takut karena pengalamannya lalu, misalnya pengalaman sebelumnya itu persalinannya lama atau gimana, atau mengalami perdarahan seperti itu, dan takut tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya, jelas ya ini. Nanti kalau misalnya nggak bisa beli ini, nggak bisa ngurus ini, ngurus itu, nah itu pasti sudah akan terfikirkan oleh ibu selama kala tiga. Terus selanjutnya untuk persalinan kala empat, yaitu perubahan fisiologisnya, ada uterus terletak di tengah abdomen kurang lebih 2/3 sampai 3/4 antara simfisis pubis sampai umbilikus. Jika uterus ditemukan di bagian tengah di atas umbilikus, maka hal tersebut menandakan adanya darah dan bekuan di dalam uterus yang perlu ditekan dan dikeluarkan. Uterus yang berada di atas umbilikus dan bergeser paling umum ke kanan cenderung menandakan kandung kemih penuh. Kemudian serviks dan serviks vagina dan perineum. Keadaan serviks vagina dan perineum diinspeksi atau dilihat untuk melihat adanya laserasi atau probekan, memar dan bentuk hematoma awal atau odem. Oleh karena itu, inspeksi serviks dapat menyakitkan bagi ibu. Jadi, ibu itu dilihat dulu apa robeknya sebelah mana, ada robek atau tidak, derajat berapa. Nah, itu kan ditekan-tekan. Nah, itu sangat tidak nyaman ya untuk ibu ya. Maka hanya dilakukan jika ada indikasi. Nah, dilakukan jika ada indikasi misalnya perdarahan gitu. Segera setelah kelahiran, serviks akan berubah menjadi bersifat patulus, terkulai dan tebal. Jadi sifatnya udah kembali lagi lemas, tidak kencang seperti tadi sebelum melahirkan bayi ya. Tonus vagina dan penampilan jaringan vagina dipengaruhi oleh peregangan yang terjadi selama kala dua persalinan. Adanya edem atau memar pada introitus atau area perineum sebaiknya dicatat. Jadi selama apa yang terjadi dalam keadaan di tubuh ibu itu semuanya harus ada catatannya ya. Kemudian plasenta, membran dan tali pusat. Infeksi unit plasenta membutuhkan kemampuan bidan untuk mengidentifikasi tipe-tipe plasenta dan insersi tali pusat. Bidan harus waspada apakah plasenta dan membrannya lengkap serta apakah terdapat abnormalitas seperti ada simpul sejati pada tali pusat. Jadi setelah plasenta lahir itu, bidan harus
meraba-raba atau melihat-lihat ini selaputnya lengkap atau tidak, ada yang robek atau enggak, ada yang tertinggal atau enggak di dalam, seperti itu. Karena apa, bagian plasenta yang tertinggal di dalam rahim itu meskipun sedikit atau banyak pasti akan menyebabkan perdarahan pada ibu. Jadi rahimnya tidak bersih dan nanti bisa menyebabkan perdarahan pada ibu gitu. Kemudian penjahitan episiotomi dan laserasi. Penjahitan episiotomi dan laserasi memerlukan pengetahuan anatomi perineum, jelas ya, untuk mengetahui derajatnya sampai berapa. Jadi penanganannya juga harus sesuai dengan derajat robekannya tadi. Tipe jahitan, terus kemudian hemostasis, pembedahan asepsis dan penyembuhan luka. Bidan juga harus mengetahui tipe benang dan jarum, instrumennya standar dan peralatan yang tersedia di lingkungan prakteknya. Bisa ditangani sendiri atau tidak, sesuai dengan kewenangan atau enggak. Kalau tidak, ada apa namanya, alatnya atau enggak, perlu rujukan atau tidak, seperti itu. Penjahitan, kemudian perubahan psikologisnya pada kala 4 persalinan setelah kelahiran bayi dan plasenta, dengan segera ibu akan meluapkan perasaannya untuk melepaskan tekanan dan ketegangan yang dirasakan. Jadi maksudnya tegangan itu sudah lega gitu ya, semuanya sudah keluar, bayinya dalam keadaan sehat, ibunya juga sehat, seperti itu. Di mana ibu mendapat tanggung jawab baru untuk mengasuh dan merawat bayi yang telah dilahirkannya. Jadi pikirannya berpindah dari cara mengeluarkan bayinya menjadi gimana cara untuk mengasuh dan merawat bayinya, seperti itu ya. Baik, sudah selesai untuk penjelasan pertemuan ketujuh dan yang terakhir pada siang hari ini. Seperti biasa, dilanjut ke classroom jika ada pertanyaan, kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.